Apaan? Ayo. Dada dulu. Balapan. Ayo. Zaman gue kecil sih kalau main-main apa, main-main sepeda gitu. Standing-standing. Tapi sekarang kalau naik motor malah gak bisa standing. Takut jatuh, motor rusak, gak punya duit buat betulin. Apalagi musimnya kayak gini kan, harus terpairit. Sumpah, monyong banget mulut ini loh. Monyong. TT Cross ini cek padnya ini loh, ID-nya ini belum busa yang dipikir itu dia rapet banget, jadi memang benar-benar fit gitu loh. Enak sih pakai riding itu, nggak terlalu berat, ringan soalnya helmnya ini. Oh iya ya, kapan-kapan aku review helm ini ya. Bagi kalian yang pipinya cabi, tembem, aduh pasti kesiksa lah kalau pakai helm yang apa namanya, busa pipinya itu rapet banget. Nah kurangnya agak tembem sih sebelumnya pipinya, makanya terasa banget. Halo, selamat sore guys, apa kabar? Hari ini aku riding sendiri, sore hari. Ya kan? Ini dari mana nih? Dari rumahnya Bu Afi saya tadi. Habis ya talking-talking gitu kan. Jadi kita itu bikin apa ya? Bikin hashtag lah. Brand merek gitu kan. Brand merek hashtag ini deh. Tim Zero Speed. Dulu guys, Instagramnya ada di sini nih, Instagramnya. Dan kita rencana mau bikin ini, bikin stiker gitu kan. Habis bikin stiker, bikin tas. Ya banyak kan, bertiga aja sih, aku Bro Afif sama Bro Rababian CBR 250. Ya seru-seruan aja sih guys. Tapi kalau kalian suka sama model stikernya atau logonya, kalian bisa beli, tinggal DM aja Instagramnya Tim Zero Speed. Keren loh logonya. Ini aku muter sih sebetulnya kan lewat sana kan bisa, lewat jalur kecil gitu kan, tapi aku pengennya lewat sini sih biar luas aja, soalnya kalau lewat gang itu kadang
kalau sudah di depannya ada mobil gitu susah banget nyalipnya loh. Makanya kalau di jalan besar gini kan enak nyalip-nyalip, nggak terlalu stuck gitu loh. Kalau udah di gang-gang itu stuck banget loh jalannya, kayak gimana gitu loh. Akhirnya aduh malas, akhirnya lewat jalan gede gini kan enak ya, biarpun muternya agak jauh sih, kan aku tinggal di sini di Sesetan. Macet banget ya di depan ya, ada apa ya? Apa lampu merah ya? Buset, buset. What's happen, guys? What happen? What happen? What happen? I want to see. I want to see. Something happen. Truknya guling bro, truknya guling bro, buset, 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 astagfirullah, buset, gila, waduh. Sampai keluar apa namanya nih, sampai keluar pembatas jalan gitu loh, nggak tahu itu gimana kejadiannya, ngeri banget. Kayaknya bawa pasir deh, truk membawa pasir atau apa gitu ya. Ya semoga nggak terjadi ada korban gitu loh, nggak ada luka-luka atau apa gitu. Wih, kasihan banget tuh supir sama kernetnya kalau ada. Sekarang kita belok lurus aja deh kayaknya ya. Ya lurus aja deh, belok masuk gang juga nanti. Pikir cuman guling truknya itu guling gimana, nggak taunya sampai kepalanya, kepala truknya itu sampai di aspal loh, pecah gitu. Kayaknya out of control deh itu kayaknya, kayaknya loh ya. Jangan lupa ya, follow IG-nya Tim Zero Speed. Tim Zero Speed, guys. Oh, kita belok kanan, kita belok kanan. Masih ada PKM nggak sih? Kayaknya udah habis deh PKM-nya. Ada pemeriksaan sih. Oke guys, mungkin segini aja ya videonya ya. Jangan lupa follow IG-nya Tim Zero Speed. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Ciao guys.
Ciao guys. Ciao. Apa anginnya kenceng banget tuh. Badanku sampai ke bawah samping.